kecicang atau kecombrang, yuk kita masak bikin sambal kecicang. Langkah pertama, iris kecombrang atau kecicangnya. Iris-iris. Nah, kemudian masukin ke baskom. Kasih garam dikit, bejek-bejek. Setelah itu, cuci sampai bersih seperti ini. Langkah selanjutnya, iris bawang merahnya, bawang putihnya, dan cabai rawitnya biar pedas. Langkah selanjutnya, goreng bumbu tadi. Tambah sedikit terasi, garam, dan penyedap yang lainnya. Masukin kecombrangnya. Tumis sampai matang. Dan siap dihidangkan. Silahkan mencoba.